saya baru tiba di New York. Utamanya adalah untuk mengikuti pertemuan khusus yang akan diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB yang akan diselenggarakan besok. Setibanya di New York, saya langsung melakukan pertemuan, yaitu pertama dengan Presiden Majelis Umum PBB untuk membahas persiapan pertemuan besok pagi, dan yang kedua adalah dengan Presiden Dewan Keamanan PBB yang saat ini dipegang oleh China, yang antara lain saya sampaikan harapan agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah konkret mengatasi terus memburuknya situasi di Palestina. Untuk besok, sekali lagi, saya akan hadir bersama dengan beberapa atau sejumlah menteri luar negeri lain di dalam pertemuan khusus Majelis Umum PBB. Ini adalah pertemuan yang pertama yang dilakukan in person yang dihadiri oleh sejumlah menteri luar negeri. Ini tentunya menunjukkan mengenai betapa pentingnya isu mengenai Palestina ini untuk dibahas. Selain itu, untuk besok dan lusa saya masih akan melakukan beberapa pertemuan dengan para menteri luar negeri, antara lain dengan menteri luar negeri Turki, dengan menteri luar negeri Palestina, dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk isu Afghanistan, dengan menteri luar negeri Kuwait, dan saya juga akan melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB.